Hello mate, welcome to Yugo Gaming Channel, The Wizard or Master League Blackburn Rovers. Episode sebelumnya kita lumayan bagus teman-teman ya, kita berhasil menang imbang MU di Old Trafford dan kita menjauh dari Arsenal, jadi jarak 4 poin lumayan. Dengan sisa pertandingan masih ada 5 laga lagi dan perebutan untuk posisi UEL dan tiket ke Liga Champions masih memanas, jadi Blackburn pun masih berpeluang menuju ke Liga Champions musim depan. Ini dia klasemen sementara teman-teman ya, jadi kita masih berada di peringkat ke-6 dengan jarak 5 poin dari Chelsea dan MU dan jarak 4 poin dari Arsenal. Pekan ini kita akan menghadapi 2 tim kuda hitam. Newcastle akan menunggu kita di St. James Park di laga berikutnya. Oke, cukup berbahaya, mereka peringkat 10 juga, nggak jelek juga dari mereka ya. Ini dia Newcastle teman-teman ya, dengan mereka ya seperti itu ya, 4-3-3. Dan pemain baru kok kayak nggak ada, Yepes ini ya, Yepes, terus nggak terlalu banyak pemain baru di mereka ya. Sarafia, mereka beli Sarafia, Hafi Mangki, Mangkilo nggak ding, nggak. Ya ya, ini sudah itu ya. Oke, strateginya mereka center semua. Dan Isak, bahaya teman-teman ya, sudah 10 gol dari Isak, termasuk Bruno Guimaraes dan San Maximin. Jadwal di pekan ini teman-teman, Arsenal menghadapi Wolves, MU Forest, dan Chelsea Norwich. Oke, ini yang diturunkan oleh David Lowe teman-teman ya. Jadi kembali Beckham di depan dan sangat identik ya. Beckham, Bailey, Dolan, dan Buckley kembali turun. Wharton, J. Garrett kali ini mendampingi Wharton. Di belakang ada Hincapié dan Phillips. Sekarang ini posisi kita agak di atas angin teman-teman ya. Lumayan, kita agak di atas angin, kita istilah itu kita sekarang sudah agak menjauh, jadi jangan disia-siakan. Mumpung lawan juga ya, bisa bilang lawan terberat kita adalah City. Arsenal kayak masih ada beberapa lawan berat ya, masih ada lawan MU segala. Jadi semoga kita beruntung, semoga kita bisa menuju Eropa, itulah ya. Yuk langsung kita mulai teman-teman ya, dari St. James Park, Newcastle United menghadapi Blackburn Rovers. Buckley offside. Oke, bagus Wharton, Leon Bailey sekarang. Bagus Buckley. Masih Buckley, Buckley. Buckley. Kesalahan Tayo Edun sekarang dan pelanggaran. Kartu kuning untuk Bruno Guimaraes. Oke, ke sini hati-hati. Migi sekarang, bye-bye oleh Edun. Migi. Oke, Britain nice. Kesalahan. Shooting langsung bisa di save dan hati-hati Bruno Guimaraes. Jaga, tempel. Shooting dan kita kebobolan teman-teman. Migi Almiron berhasil menjebol gawang kita. Oke. Kebetulan kita tampilnya lumayan bagus sebetulnya, tapi mereka lebih beruntung ya. Mereka nggak terlalu banyak peluang dan satu kali dapat peluang mereka langsung bisa menjebol gawang kita. Bagus tadi save dari Kaminski dan ya ini umpan Migi nggak terkawal. Oke, Jay Garrett. Bagus. Sini dulu. Oke. Kesini dulu pada Edun, maju bro. Nice, nice, nice. Masih gagal, sayang sekali. Oke, Bruno Guimaraes. Dan peluang lagi, wih. Bola rebound dan Alan Saint-Maximin berhasil menggandakan keunggulan, teman-teman. Bola rebound masalahnya. Setelah sudah bagus tadi penyelamatan dari Kaminski ya. Dengan cepat mereka langsung merubah skor menjadi 2-0. Nah, masalahnya terlambat salah Britain ya tadi. Niki. Jaga. Jaga. Wah, peluang lagi untuk mereka, teman-teman ya. Tempel.
Buang, buang. Oke, bagus, bagus. Sip, sip. Masu, Segeret. Oke, sip, Bukli. Nice, nice. Sini dulu. Leon Bailey. Bailey. Crossing dari Bailey. Masih gagal headingnya. Dan yes, lumayan, lumayan. Dolan berhasil memperkecil kedudukan dulu. Bagus nih, bagus. Paling enggak menuju babak kedua enggak yang seberat itu, enggak harus 2 gol, lumayan. Oke, sip, sip, sip. Sebuah bola rebound juga kali ini ya. Dari Bailey crossing, masih gagal di heading dan Wharton shooting. Yes, Dolan rebound. Selesai sih, ini kayak selesai babak pertama. Ya. Oke, sebetulnya secara permainan aku lumayan puas sebetulnya. Tapi yaitu finishing di depan masih belum dan kita lengah di belakang masalahnya. Ya, kita terus-terusan nggak terlalu jauh beda, cukup berimbang. Tapi memang kita agak kocar-kacir di belakang. Selalu kita kena serangan balik dan pertahanannya kocar-kacir, masalahnya kayak gitu. Untuk para pemain sebenarnya lumayan menurutku sih. Permainannya bagus menurutku ya, sebetulnya di semua lini. Cuma tadi Britain tadi salah antisipasi yang buat gol kedua tercipta ya. Lainnya lumayan oke menurutku, Garrett, Wharton, Buckley, Bailey. Cuma kita memang lebih menyerang melalui sisi kiri, sisi kanannya agak kurang memang ya. Sip, bagus. Garrett, bagus. Buckley, Buckley. Bukli! Loh. Kembali. Ah, gagal. Beckham sekarang. Oke, nice. Dolan. Bagus, bro. Dan Leon Bailey. Astaga, masih gagal. Guys, guys. Miki. Tempel. Oke, bagus. Edun, sip, sip. Wharton sini dulu. Maju, bro. Gagal. Ah, masih gagal. Tempel terus, tempel terus. Shooting dan wow. Aduh. Sip, 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 sip. Bahaya banget, teman-teman. Nice, nice, nice. Tempel, guys. Tempel, guys. Ih, sip, bagus. Umpan dari mereka. Hincapié. Ya. Tempel. Dan Maximin. Masalahnya aku kira bisa diantisipasi sama Kaminski, ternyata malah kalah. Kalah cepet sih. Ah. Salah. Salah antisipasi kali ini ya. Umpannya bagus sih masalahnya. Nah, kurang cepat sih Kaminski. Dan Jojo Shelby ditarik keluar gantikan oleh Sean Longstaff. Maju, 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 maju. Yuk maju sih, fail. Oke. Fail. Peluang tadi dari Jack Fail bagus tapi masih gagal. Ada Wharton angkat. Fail. Niki. Sip, bagus. Edun. Edun. Oke, Almada sini dulu. Oke, sip, bagus. Leon Bailey. 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 Almada. Yes. Masih ada harapan, teman-teman. Masih ada secerca harapan. 9 menit. 3-2. Bagus tadi dari passingnya ke Leon Bailey, bagus tadi ya. Kosong, Bailey kosong. Dan Bailey betul-betul kosong. Dan Bailey juga sabar, nggak langsung di crossing. Oke, dan Almada shooting, nice. Iggy Almiron, tarik keluar gantikan oleh Ryan Fraser. Aku masih punya sisa satu slot, coba ini akan aku lihat habis ini ya. Yang capek akan aku ganti.
Aku cuma bawa Jared Harlock, teman-teman. Ya udahlah, aku akan turunkan Harlock karena Demorne sampai parah. Oke, this run, umpan ke depan. Hinkapie. Guys. Hei, kenapa pertahanannya, woi? Aduh, kita tuh kena gitu terus ya. Aduh, pertahanannya parah, parah banget pertahanannya. Jelek banget asli pertahanan kali ini, jelek banget ya. Kita kena umpan-umpan terus kayak tadi. Tuh tuh. Umpan gini ya, pertama Philip salah maju sih. Nah, enggak ada yang memperhatikan Alexander Isak sih masalahnya. Oke. Aduh. Kita enggak beruntung juga masalahnya. Pertahanannya aku agak kecewa dengan pertahanan kita kali ini. Hinkapie kurang bagus tadi, kita lihat berapa kali dia juga kena. Dan penyerangan setelah itu kita bagus, tapi kita kayak juga kurang beruntung juga ya. Kiper mereka bagus masalah ini. Pope-nya bagus mainnya. Ada beberapa peluang dari kita tapi gagal masalahnya. Dan pertahanannya kocar kacir menurutku. Pertahanannya tuh gampang banget ditembus. Lihat tuh. Sebetulnya hampir sama. Hampir seimbang lah, bisa bilang terpaut sedikit aja sih masalah shoot yang terjadi. Tapi mereka dari segitu shot, mereka berhasil mendapatkan 4 gol. Sedangkan kita juga cukup banyak shotnya. On targetnya pun 8 sebetulnya. Tapi cuma 2 gol masalahnya itu dia sih. Hinkapie jelek menurutku kali ini Hinkapie jelek. Oke lah. Dan hasil lain Arsenal untuknya kalah lagi, teman-teman. Kita masih diselamatkan ya, cuma yaitu mungkin tiket ke Liga Champions agak menjauh soalnya MU menang. Otomatis kita sekarang tertinggalnya jauh 8 poin dari MU, agak berat sekarang. Chelsea imbang. City kalah dari Everton. Spurs juga kalah, gue banyak kalah ya. Arsenal kalah, Spurs kalah, City kalah. Ya ini secara di sini kita masih aman sih untungnya sih. Karena Arsenal juga secara maksudnya kalah dari Wolves. Tapi aku agak kecewa juga sih. Harusnya kita bisa naik sampai peringkat 5 loh sebetulnya ini. Soalnya itu Chelsea-nya imbang, harusnya kita bisa, soalnya menurutku harusnya secara permainan kita bisa sih, harusnya sih lumayan bagus sebetulnya. Tapi setelah mau gimana lagi, emang kenyataannya kita kalah, ya sudah, kita harus, itu pelajaran buat kita. Kita next kita Everton, teman-teman ya, 13, mereka 13 mereka. Nggak terlalu beda jauh juga dari Newcastle ya, cuma jarak 4 poin. Pekan ke-35, teman-teman, ini jadwalnya ya. Derby of England. Terus lumayan Derby London. Lumayan. Semoga kita bisa menang. Tinggal 4 laga tersisa. Setelah ini tinggal 3. Semoga kita bisa semakin menjauh dari Arsenal. Aku berharap Spurs menang di sini ya. Oke, Everton pakai 3-4-3, teman-teman. Lumayan ofensif mereka ya. Lumayan ofensif, di depannya White dan di belakangnya center. Dan mereka nggak menurunkan DCL. Mereka menurunkan Maupay. Terus lainnya mereka beli Joe Willock, teman-teman ya, dari Newcastle. Terus sudah sih mainnya kayak mereka nggak, harusnya mungkin DCL deh. 9 gol juga mereka nggak terlalu yang subur-subur banget ya. Kayak lebih kolektif aja gitu lah tuh. Hampir semua bisa cetak gol sih, Cheng Tosun, Rondon, Walcott, Anthony Gordon, Townsend, hampir semua bisa cetak gol, tapi itu nggak ada satu pemain yang betul-betul menonjol banget gitu dulu. Tapi ya tetap harus hati-hati sih, berarti mereka mainnya kolektif, hati-hati kita ya. Oke, kali ini akhirnya BBD kembali turun, teman-teman ya. Sudah lama BBD nggak turun, akhirnya BBD kembali turun berdua dengan Dolan di sayap, dengan Beckham masih tetap mengisi posisi striker utama. Dan lainnya kayak gini ya, Norton juga kembali turun. Dan itu cadangannya seperti itu, teman-teman ya. Oke ya, yuk langsung aja kita menuju ke Ewood Park. Ini kesempatan emas bagi kita, teman-teman ya. Kita juga gak mudah laganya, tapi ini kesempatan emas untuk bisa lebih mendekatkan kita ke tiket ke Europa League musim depan. Soalnya Arsenal lawannya
Spurs, di kandang Spurs. Kalau sampai Arsenal kalah, berarti kita jarak 7 poin dengan tersisa 9 laga lagi. Jadi peluangnya bakalan lumayan besar. Walaupun belum selesai, tapi masih bagus. Oke ya. Maju bro, maju bro. Oke, sip, sip. Maju. Sayang banget. Umpan dari Almada. Dolan. Crossing. Dolan masih gagal. Sini dulu. Scott Warden. Shooting dari Warden. Pickford depan. Sip. Tempel. Guys. Shooting. Astaga, lagi-lagi kita harus ketinggalan, teman-teman ya. Mirip lagi ini kita. Maksudnya itu ya tadi awal kita lumayan agak menyerang-menyerang-menyerang, tahu-tahu kita dapat serangan pertama dan mereka langsung gol. Begitu mudah. Thiago Almada. BPD. Shooting dari BPD. Wow, bagus sekali. Luar biasa, sebuah gol yang cukup cantik dari BPD. Ini juga sama ya, BPD itu musim ini di akhir-akhir kompetisi nasibnya hampir-hampir mirip sama Jack Vale. Jadi sepeninggal Phil Jones, dia agak jarang mendapatkan menit bermain, tapi dia membuktikan juga, sama kayak Phil waktu itu waktu quadric ya, dan sekarang BBD membuktikan melalui gol berkelas dari BBD ya. Bagus banget golnya, walaupun dimainkan sebagai sayap kiri, tapi kita lihat golnya, gila bagus. Bagus, passing ke sini. Langsung pada Beckham. Wih, hampir terjadi kemelut. Langsung tangkap-tangkap tinju. Oke, Morten. Bagus beritain. Gak ada orang tapi Idrissa Gueye. Sip, bagus Maidana. Langsung. Aduh, gagal. Oke, Idrissa Gueye. Langsung. Bagus. Astaga, astaga. Aduh. Rebutan sendiri. Masalah kita rebutan sendiri. Itu kesalahan dari lini pertahanan kita sendiri sih. Aduh, ini dia tadi ya. Ini sudah benar. Nah, tadi itu kayak mungkin terlihatnya enggak ya, tapi kayak aku merasa itu kayak berebut sendiri gitu tuh. Itu jadi kayak itu. Nah ini, waktu ini kayak, nah ini tabrakan kayak tabrakan sendiri sama tadi siapa itu tadi itu. Masuk bro. Sip, sip, sip. Bagus. Beckham. Masih bisa di save. Oke, bagus Edun. Terus, terus, terus. Peluang terakhir mungkin. Oke, sip. Morten sekarang. Morten. Masih Morten. Sabar Beckham, sabar Beckham. Sayang sekali, masih gagal dari Beckham. Lagi-lagi kita di situasi yang sama, teman-teman, dengan match sebelumnya ya. 2-1 di halftime. Dan kali ini kita lebih bagus, kita lihat mereka. Aduh. Betul-betul anu banget ya mereka ya. Akurat banget, dua kali, cuma dua kali peluang, dua-duanya menjadi gol. Sekarang kita 5 kali shot, 4 on target. Lagi-lagi mirip kayak kemarin, banyak tapi finishing akhir ya. Kiper mereka Pickford juga bagus sih. Dan setelah menurutku, kembali lagi aku cukup puas pula sih dengan para pemain ya. Rata-rata bagus sih menurutku ya. Cuma lagi-lagi di pertahanan yang agak kacau nih.
ya udahlah, akan coba lagi. Menurutku belum ada, belum terlalu banyak perubahan. Semuanya bagus, Morten segala bagus menurutku ya. Mau pay? Oke, bagus Edun. Guys, bisa blok. Bahaya tadi kesalahan dari Tayo Edun. Oke, sini dulu. Kembali. Ayo, jangan main-main ya, jangan main-main ya. Kesini. McNeil. Shooting. Save yang, shooting yang bagus, save yang bagus. Oke. Bagus, bagus, Dolan maju. Aduh, gak bisa. Sini dulu. Bagus. Sip. Nice. Maju bro. Aduh, terlalu kesalahan. Shooting dan masuk. 2-2 teman-teman dari Romeo Beckham kali ini. Nice, nice. Walaupun sempat deflection sih. Semangat juangnya bagus menurutku ya. Dua laga ini semangat juang anak-anak bagus. Cuma yaitu semoga kita dapat keberuntungan lah ya. Sini dulu. Sip. Awas, maju. Sip. Bip, aduh, BBD. Oke. Kemasukan 25 dulu teman-teman ya. Jagerat masuk ya. Dan Travis di back kanan gantiin Britain. Umpan dari Edun ke depan. BBD, yes. 3-2. Oke. Nice. Mantap. Dan ternyata mereka akur teman-teman ya. BBD ternyata walaupun posisinya bisa bilang tuh agak tergantikan oleh Romeo Beckham, ternyata mereka akur dan bagus BBD, brace dari BBD. Comeback kita, tapi belum selesai, hati-hati ya. Pertandingan masih panas. Menurutku Everton pastinya bakalan semakin menyerang lagi nih. Oke sip, sini dulu. Bagus. Edun crossing. Masih gagal. Sisa 9 menit teman-teman, Benjamin Sesko aku turunkan gantiin Romeo Beckham. Tempel, Willock. Demare Gray. Buang sip. Tenang. Sini dulu, sabar. Oke, J. Garrett. Gagal passingnya dari Garrett. Sip, bagus Bukli. Bagus, tenang, sip. Garrett, sini dulu. Edun, cari teman. Bagus, BBD. Maju dong. Oke, sip. Masih gagal passingnya, hati-hati. Yes. Kemenangannya cukup sulit teman-teman kali ini ya. Tapi ya ini menurutku secara permainan itu sudah bagus sebetulnya. Dari dua laga ini, dari sebelum-sebelumnya segala itu sudah bagus. Secara permainan bagus, cuma memang kadang-kadang ada detail-detail kecil yang masih perlu diperbaiki ya, kayak finishing, masalah di belakang. Tapi secara permainan sudah bagus. Kita menerapkan sepak bola menyerang yang bisa bilang tuh lumayan menghibur lah. Peluang banyak. Kita lihat tadi Newcastle kita 9 shot 8 on target, sekarang ya terpaut sedikit lah ya, 8 shot 7 on target. Nice, mantap, bagus. Dan kali ini Diaz luar biasa ya, BBD luar biasa, Beckham juga bagus. Oke. Hasil di sini MU imbang dari Liverpool teman-teman ya. Terus Arsenal kalah lagi, jadi kita sekarang betul-betul menjauh 7 poin dari Arsenal. Chelsea menang, jadi kita betul-betul diambang menuju ke Europa League teman-teman ya.
Jarak sekarang 7 poin, tersisa 9 laga lagi. Oke, lumayan. Bagus, bagus. Walaupun ke tiket ke UCL sudah menipis juga sih. Kita jarak 6 poin dari 9 laga, 9 poin maksimal. Terus di zona degradasi, Sheffield belum aman juga ya. Norwich sudah dipastikan kembali ke Championship ya. Ini nama-nama yang naik teman-teman ya. Shoretire naik 1, terus Gilsenan, Doherty, Bradley Taylor, Kadick, Edmondson, Litherland, Adam Khan, lumayan ya. Dan lagi-lagi teman-teman ya. Jadi gini ya. Oke, aku tahu sih ya. Kita punya dua striker bagus, Jack Phil dan BBD, yang sudah betul-betul terbukti selama 2 musim, 1,5 musim lah bisa bilang ya. Selama musim lalu sama musim ini sampai pertengahan, mereka berdua sudah terbukti bagus. Tapi menurutku si siapa? David Lowe itu juga istilahnya dia mengorbitkan Romeo Beckham itu juga nggak salah. Soalnya kita lihat dia terbukti mainnya bagus di bawah penanganan David Lowe. Beckham mainnya bagus, terbukti dia sudah 2 kali masuk Team of the Month. Kalau nggak salah berturut-turut bulan lalu dan bulan ini. Jadi kayak peningkatannya tuh lumayan pesat untuk Romeo Beckham ya. Jadi menurutku juga ya, ya ini kayak istilahnya apa ya, ya susah, bingung sih untuk memilihannya ya. Apalagi soalnya kita pakai satu striker gitu loh. Formasi 4-3-3, satu striker. Ya repot, sedangkan Beckham bagus, memang bagus. Jadi menurutku ya serba salah, kita mau masang BBD, Beckham bagus, mau masang Phil, ya BBD ya bagus. Mau masang Beckham, BBD dan Phil ya bagus, ya pusing juga kayak gini nih. Mungkin bisa bilang sejauh ini baru Sesko ya yang belum terlalu, tapi emang aku juga gak bisa memungkiri Sesko sendiri itu juga memang masih jarang dapat kesempatan juga. Jadi kayak dia belum bisa dibilang jelek, tapi dia belum membuktikan kualitasnya. Oke, 3 laga tersisa teman-teman ya. Southampton, City, dan Aston Villa. Kita lihat di sini Arsenal Fulham. Aku lebih fokus ke Arsenal aja lah ya, soalnya untuk di UCL berat, soalnya ada 2 tim. Istilahnya tuh nggak cuma kita nggak cuma menyelip satu tim, kita butuh menyelip MU dan Chelsea, agak berat sih menurutku. Apalagi lawannya terlihat tuh MU, lawannya Wolves, Chelsea, Sheffield ya, kayak berat sih. Arsenal aja, Arsenal Fulham lumayan nih, Fulham juga nggak yang jelek banget ya. Terus lah ini kita berat ya. Tapi aku berharap kita bisa mengunci gelar di sini sih. Kita sebenarnya nggak butuh laga menghadapi City. Kita cukup bisa mengunci gelar di sini menurutku. Kalau kita menang di sini, apapun hasil dari Arsenal, kita akan pasti menuju ke UEL musim depan. Aku berharap di sini jangan sampai harus ditunda sampai di sini. Takutnya kalau di sini kita kalah, Arsenal menang, jaraknya jadi 4 poin lagi dan terus setelah itu kita lawan City. Kita kalah lagi, Arsenal menang, ditentukan di pekan terakhir, itu bakalan repot menurutku ya. Di sini Arsenal lawan, oh tapi mereka ada lawan Chelsea juga. Jadi menurutku peluang kita lumayan besar sih. Peluang kita lumayan besar. Di sini Arsenal Norwich. Ya coba, nah ini next episode aku belum tahu teman-teman, akankah main 2 kali atau 3 kali. Kita lihat apakah langsung kita selesaikan musim ini ya di next episode. Ya udah, oke teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi besok di di Sporting Lisbon. Besok kita akan menyelesaikan paruh pertama ya. Paruh pertama selesai dan bersiap untuk menuju paruh kedua. Itu penting banget nanti untuk evaluasi tim untuk di Sporting Lisbon ya. Soalnya nanti betul-betul performa kita kan ya antara bagus dan enggak. Nah, kita masih punya budget lumayan banyak lah. Kita lihat nanti apakah kita perlu belanja. Apakah kita mempertahankan squad seperti ini aja atau kita perlu belanja untuk betul-betul merombak squad. Soalnya ada beberapa nama yang menurutku masih sangat-sangat kurang ya. Yaudahlah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.